Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, LH Channel. Kali ini kita berada di Wagos, wisata alam Gosari. Sesuai namanya, tempat ini berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk tiket masuknya sendiri, pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 per orang dan parkir untuk sepeda motor Rp5.000. Untuk wisata ini sendiri buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, teman-teman. Dari parkiran kita bisa langsung masuk dan sebelah kiri kita akan menemukan kolam renang untuk anak. Dan ketika saya di sana, posisi kolam lagi dibersihkan ya, teman-teman. Dan juga ada beberapa spot foto yang instagramable. Ini dan ini. Dan di sebelah kanannya ada kafe sawah dan lapangan untuk bermain ATV. Sebelum ke spot utama, kita akan melewati sebuah jembatan yang cantik dan instagramable dan gapura ala-ala Jepang. Spot utama daripada Wagos ini adalah Taman Bunga Cakradewi. Jalan-jalan di tengah taman bunga seperti ini mengingatkan saya pada salah satu tempat lokasi wisata di Batu, yaitu Selekta. Tamannya keren dan cantik, teman-teman, dan terawat. Ini terbukti dengan adanya pancoran siraman air bunga yang berputar dan masih aktif. Tidak hanya taman bunga, di sini juga disediakan tempat untuk spot-spot foto yang instagramable seperti ini dan ini. Dan sambil mengingatkan kembali, ketika berwisata kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, teman-teman. Pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan air mengalir, dan jaga jarak karena kita semua harus sehat. Dan tidak ketinggalan juga spot foto kekinian yang banyak di tempat-tempat wisata juga. Bangunan kota ala-ala Eropa ini juga banyak dipakai untuk spot-spot foto. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang suka berwisata, pasti tidak asing dengan tampilan taman bunga seperti ini, yaitu Selekta ya, teman-teman. Meskipun begitu, kita tetap harus memberi apresiasi karena kita tidak perlu untuk jauh-jauh ke Batu untuk menikmati taman bunga yang indah seperti ini ya, teman-teman. Thank you.
Di sini juga terdapat sebuah kafe yang menyediakan desain khas suasana di Bali, ya teman-teman. Dan juga terdapat tempat playground untuk anak-anak, dan sepertinya ini masih baru, teman-teman. Nah, tertarik kan untuk berwisata ke sini? Demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.